Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang ya teman-teman. Oke, buat yang menunggu video kami, saya minta maaf karena di sini lagi musim hujan, jadi kami nggak bisa berpetualang. Baru hari ini kita akan mencoba, karena gimana musim hujan biasanya suka jadi-jadi jamur-jamur langka ya, jamur langka yang bisa tumbuh setahun sekali karena musim itu tumbuhnya. Dan hari ini saya akan mencoba sendiri berpetualang ke hutan. Oke, doakan kami dan jangan lupa untuk tetap dukung channel kami untuk like, komen, dan subscribe ya. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah menemukan jamur ya, tumbuhan makanan langka yang tumbuh setahun sekali ya. Setahun sekali apabila ada musim kemarau, terus musim hujan baru dia tumbuh. Dan saya menemukan lumayan banyak ya, tapi ini jamurnya jamur mini. Kalau di kami ini namanya utah suung atau supa, atau dibilang apa ya, salah satu makanan yang enak bisa dikonsumsi ya. Ini jamur yang putih-putih begini, tidak belang-belang, karena ini bukan jamur kotoran sapi atau jamur tai sapi ya. Ini namanya utah suung. Oke, saya sangat hati-hati ngambilnya karena ini bisa cepat mudah patah. Dan saya ucapkan buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya teman, karena keterpaksaan kami, ketidakberdayaan kami, jadi saya tidak konsisten di satu video, kadang mancing, kadang petualang ya, karena susah banget ini mencari spot mancing belut. Sebenarnya YouTube kami kan dulu ini mancing belut, full dengan mancing belut, tapi sekarang emang susah banget di sini. Oke, salam-salam buat teman-teman yang ada di Kalimantan Barat, buat teman-teman yang ada di Kota Medan ya, Kota Medan di di Kaban Jahe, Tanah Karo ya. Oke, dan ini masih banyak yang berpencar, kita ambil barang-barang ya teman tuh. Satu-satu berpisah. Alhamdulillah, pokoknya hari ini saya akan miss atau di mana aja, di gimana aja dipasaknya. Salah satu makanan yang sangat langka bagi kami ya di sini, sungguh sangat langka. Biasa ini tumbuhnya setahun sekali, itu pun kalau kemarau agak lama terus hujan itu baru tumbuh. Dan kita cari lagi di sini, kita buka-buka daun yang sudah mati, yang sudah berguguran. Oke, di sini juga masih banyak tuh sisa. Oke, kenapa Pak Ros sama Pak Haji, Pak Adul gak ikut ya hari ini, karena mereka lagi ada pekerjaan yang lain katanya, jadi saya terpaksa sendiri. Dan di sini saya menemukan lagi nih satu rampakan, namanya satu rampakan itu ya, serampakan sung lah, itu rampakan jamur tuh, sangat mantap pokoknya. Biasa kalau banyak orang ini gemetar melihat jamur-jamur ini karena saking langkanya di tempat kami. Pokoknya petualang kali ini saya mendapatkan jamur ya, sangat berkesan. Tuh. Alhamdulillah banget ini mah. Yang ada di Tasikmalaya, saya ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Semoga kebaikan kalian dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, pasti kalau di mukbang ini rasanya semua bikin ngeces ini, karena ini rasanya enak banget.
wangi yang aroma yang sangat, aroma yang sangat, namanya apa ya, luar biasa wanginya. Jamur langka ini teman-teman. Ya bagaimana gak langka, saya juga udah berapa tahun baru mendapatkan lagi ini. Sangat langka banget. Ambil satu persatu. Oke, dan seperti ini hasilnya, lumayan alhamdulillah. Oh, masih ada euy. Masih ada euy. Masih ada euy, masih ada euy. Masih ada di sini ternyata teman tuh. Wes, potong. Oke, masih ada teman tuh, banyak di sini. Kita akan cari lagi. Masih banyak, suung. Oh, kiko mana boga nanti kapangihin. Tuh, cakar kurang. Ulang tengah sekali wat tadi teh kada eueuh. Weh anjing lobana sih ya. Ini masih ada tuh. Wah, cek nyungku kene ya mah kuat jadi deui isuk ge. Jadi ya, deh kayak gaya mah. Oke, dapat seperti ini, segini. Oke, lanjut kita masak ya teman. Jangan lupa untuk tetap dukung channel kami untuk like, komen, dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sobek dulu, jatuh. Oke, sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang.